Pasca terjadinya ledakan bom di Surabaya, Jawa Timur yang sengaja diledakkan di 3 gereja yang berbeda serta menewaskan sejumlah orang serta melukai puluhan orang lainnya, petugas kepolisian di Majalengka, Jawa Barat meningkatkan dan memperketat penjagaan di sejumlah gereja-gereja yang ada di Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah personil kepolisian dari Polsek Dawan, Polres Majalengka terlihat tengah meningkatkan dan memperketat penjagaan di sejumlah lokasi gereja di wilayah Majalengka. Salah satunya di Gereja Kristen Pasundan yang terletak di wilayah Kecamatan Dawan. Personil pengamanan di Gereja Kristen Pasundan sengaja ditambah hingga 2 kali lipat dibanding penjagaan sebelumnya, kini menjadi 8 orang personil kepolisian yang disiagakan. Sementara itu, menurut Kapolsek Dawan AKP Dundun Kusmalyadi mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan pengamanan terhadap gereja-gereja di wilayah hukumnya. Namun kali ini pasca bom Surabaya, pihaknya akan menambah personil dan memperketat penjagaan dari mulai pintu gerbang areal gereja hingga pintu masuk tempat ibadah. Sebenarnya pengamanan di sini sudah menjadikan rutinitas setiap ada kegiatan, baik hari besar maupun biasa. Ini sudah tahu jawab kita sebagai petugas keamanan melakukan kegiatan di gereja atau memang di tempat-tempat peribadatan. Namun dengan adanya pasca kejadian, ya, tetap lebih diperhatikan atau memang mengantisipasi dan sampai di wilayah kita, khususnya Dawan umumnya Majalengka, ada kejadiannya yang sama seperti di Surabaya. Artinya penjagaan diperketat kemana? Betul sekali, mungkin personil lebih diperbanyak, tidak seperti hal hari-hari biasa. Kami petugas dari kepolisian jumlahnya lebih daripada biasa, yaitu ada sekitar 6 atau 7 orang. Biasanya lebih cukup 2 orang. Untuk hari ini, dengan pasca kejadian yang ada di sana. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.